terus. Sesungguhnya bulan puasa bulan penuh ampunan, mari kita memperbaiki diri, memperbanyak membaca Al-Quran dan bersolawat, semoga kita kelak dikumpulkan di surganya yang abadi ya. Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share lagi nih teman-teman kegiatan aku, kegiatan seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan hidup sederhana. Alhamdulillah ya teman-teman, untuk hari ini bisa share lagi aktivitas lagi. Masya Allah, semoga kita tetap selalu diberikan kesehatan, tentunya diberikan kebahagiaan dunia akhirat, amin. Nah, di video kali ini aku tuh gak sahur di rumah. Ceritanya suami aku tuh gak di rumah ya teman-teman, lagi nemenin uwa aku yang kemarin lagi di rumah sakit. Jadi aku semalam itu tidurnya di rumah mama aku. Nah, ketika aku tidur biasanya tuh aku kayak apa ya, pengen gitu ngerekam, ternyata lupa gitu ya, soalnya semalam juga hujan dan dibarengin sama petir-petir gitu loh teman-teman, jadi takut juga mau pegang HP. Jadi untuk sahurnya tadi juga udah di sana. Kalau aku di tempat mama aku itu, aku sahur gak perlu masak, gak perlu nyiapin ya teman-teman, bangun tidur langsung aja masak, langsung aja makan gitu maksud aku. Kalau di rumah sendiri mah langsung aja gercep nyiapin lah, terus bikin menu-menu yang memang harus dimakan gitu ya teman-teman. Tapi kalau di tempat mertuaku, pokoknya aku tuh inget banget selama aku ikut mertua, aku tuh kayaknya kalau di pagi hari jarang banget masak teman-teman. Bangun tidur itu mama aku tuh kan ke sawah gitu ya, dan juga udah kebiasaan banget dibangunnya tuh dari jam 4:30, kadang jam, pokoknya sebelum azan gitu, kadang sesudah azan gitu, pokoknya gak pasti. Tapi kalau untuk masak di pagi hari, memang dulu tuh mama aku semua, teman-teman aku tuh tinggal yang beres-beres, tinggal apa kayak gitu. Nanti kalau aku pas masak itu biasanya di bagian sore hari gitu teman-teman. Ya kalau sekarang mah udah ngerasain sendiri repotnya jadi emak-emak sesungguhnya, udah punya rumah sendiri, apa-apa yang nyiapin sendiri, terus pokoknya semua riwah-riwah itu sendirian gitu. Nah, ceritanya tadi subuh juga hujan deras ya teman-teman, tetap aja hujan gitu, dari semalam itu hujannya gak berhenti-berhenti. Terus aku tuh pulang dalam apa ya, keadaan masih hujan, tapi gak apa-apa, yang penting aku sudah bisa sampai rumah, lanjut aku beberes rumah. Pokoknya seperti biasanya ya teman-teman, setelah sahur ini tuh kan semalam habis buka itu kan gak diberesin langsung ya, jadi aku tinggalin begitu aja gitu kan. Ya wah, kayak udah kalau habis makan, habis buka itu rasanya tuh udah capek teman-teman, pengennya tuh cuman leyeh-leyeh, pengen rebahan gitu kan, pengen santai-santai. Apalagi kan kalau habis buka puasa itu kan apa ya teman-teman, ibaratnya aku kalau habis berbuka itu aku nyelipin waktu aku ataupun menyisihkan waktu aku untuk mendarus ataupun ngaji Al-Quran dulu. Kemudian habis itu aku nunggu Isya, setelah Isya kan aku juga harus tarawih gitu, habis tarawih juga tadarusan di musola. Jadi kayak waktu untuk beberes rumah itu nggak ada, jadi ya udahlah ya nggak apa-apa, kan ada waktu juga masihan waktu subuh gitu teman-teman. Oke, tadi juga aku udah lap-lap, udah beres-beres, udah ngelapin kompor juga. Di sini tuh aku menyambil-nyambil buat ngerebus air juga, karena air aku tuh benar-benar udah habis banget teman-teman. Jadi ya udahlah ya, hari ini mumpung masih semangat, tenaganya masih banyak, jadi dibuat untuk beraktivitas yang lumayan berat gitu kan. Kalau untuk ngerebus air kan biasanya agak memakan waktu ataupun memakan tenaga juga ya kan. Jadi disiapkan dari pagi hari gitu. Kalau udah siangan mah udah kayaknya nggak kuat gitu. Oke teman-teman, di sini aku lagi cuci piring. Oh ya teman-teman, kemarin tuh ada yang bilang, kenapa Bun kok nggak beli air galon aja untuk air minumnya? Karena aku tuh gak kebiasaan ya teman-teman, aku juga gak kayak kurang tawar gitu sama air galon. Kalau minum air galon itu kadang pilek gitu loh teman-teman, jadi aku gak beli. Dan untuk air matang di sini juga sebenarnya ada sih yang jualan gitu kan.
kayak per liter apa ya itu namanya, per termos agak besar itu 3.000 atau berapa gitu. Tapi aku tuh kurang puas gitu teman-teman, jadi aku lebih baik ngerebus sendiri ya, walaupun ngerebusnya di kompor. Mungkin ada yang ada yang ngomong kayak gini, mungkin ya kalau aku ngerebusnya di kompor gitu apa nggak boros sih bun gitu kan, apa nggak sayang kompornya. Alhamdulillah teman-teman, aku kan orangnya cuman, maksudnya penghuni rumah itu kan cuman 3 orang, sedangkan suami aku tuh kadang kerja terus ya waktu sebelum puasa itu kan. Jadi air itu lumayan irit teman-teman, satu ember itu bisa 1 minggu gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah ya untuk ngerebus air dan juga gasnya, menurut aku sih juga lumayan hemat. Satu tabung yang 5 kilo itu berapa ya? Habisnya itu kadang setengah bulan lebih, kadang bisa 20 harian gitu teman-teman. Kalau kalian pakai apa sih, air galon ataupun air rebusan sendiri, teman-teman boleh komen-komen di kolom komentar ya. Dan pokoknya aku mengucapkan untuk kalian semuanya selamat menunaikan ibadah puasa, semoga selalu dilancarkan untuk puasanya sampai habis, diberikan kekuatan dan ketabahan, dan di bulan Ramadan ini semoga kita mendapatkan pahala ataupun memperbaiki diri ataupun bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik ya teman-teman, amin. My love, one love. Untuk embernya di sini aku cuci-cuci ya teman-teman, karena juga udah kotor. Nah, air aku biasanya yang untuk ngerebus ini tuh airnya kadang keruh, kadang bening ya. Tapi untuk pagi hari ini tuh alhamdulillah bening, jadi aku langsung aja ngerebus air. Nah, ini aku kembaliin dulu untuk wadah ataupun embernya. Dan aku tuh sekalian ya teman-teman, untuk ngerebus air itu 2 tungku ataupun 2 panci seperti ini biar cepet aja. Dan alhamdulillah untuk yang panci yang kecil ini udah mendidih, sebenarnya imbang sih untuk lama proses untuk ngerebusnya itu dibandingkan ibaratnya kayak yang panci kecil sama panci besar itu selisihnya hampir sama. Panci kecil dapat dua rebusan, panci besar itu masih dapat 1 gitu. Jadi alhamdulillah lumayan lah ya, lumayan apa ya, sama gitu teman-teman. Oke, di sini aku lanjutin aja kata mama aku inget banget kalau ngerjain sesuatu itu nggak boleh ditunda-tunda ataupun nggak boleh nanggung. Misalnya habis cuci piring ya udah ditatain langsung gitu, habis nyapu hal langsung dicikrak gitu ya teman-teman, jadi pamali katanya. Jadi di sini aku langsung aja setelah aku cuci piring langsung aku natain ke tempatnya ya. Pokoknya jangan salfok ya teman-teman sama keadaan rak piring aku yang super-super gak bisa diatur. Masya Allah, gak apa-apa lah, yang penting masih bisa buat wadah. Dan oke, next di sini aku lanjutin aja untuk bilas-bilas pakaian. Seperti biasanya pakaian gak ada habisnya. Setiap pagi aku tuh harus nyuci ya teman-teman. Kalau gak nyuci tuh kayak baju-baju yang biasa aku pakai tuh aku cari-cari gitu. Bahkan aku kadang denger teman-teman itu nyucinya tuh 1 minggu sekali. Allah, itu rasanya bagaimana ya. Kalau aku benar-benar gak bisa, jujur banget, aku tuh kalau nyuci sehari sekali hampir, pokoknya tiap hari lah kalau memang badan aku lagi fit gitu kan, gak ada halangan apapun gitu, pasti aku nyucinya setiap hari. Next, di sini aku pindah di bagian depan karena di belakang udah selesai ya teman-teman, tinggal nunggu pengeringnya itu udah berhenti, nanti dijemur-jemur juga kalau udah siangan. Dan di sini aku mau bersih-bersih dulu di area ruang tamu. Tadi juga aku belum nyalain lampu dan ini udah aku nyalain lampunya. Setelah aku lap-lap, setelah aku kebas-kebas untuk debu-debunya, di sini aku lanjutin aja untuk sapu-sapu. Nah, pokoknya jangan salfok ya teman-teman sama suara-suara ataupun dubbing aku kali ini. Ada suara yang masuk, misal kayak ayam. Ayamnya itu pengen aja ikut dubbing ya teman-teman. Nggak tahu lah ya, pokoknya kalau di pagi hari itu ayam pasti banyak yang berkokok. Ini aku dubbingnya setelah sahur. Ya, nggak setelah sahur pas sih, pokoknya udah sekitar jam 5:30 lewat.
karena tadi aku juga ngerjain sesuatu, tugas-tugas duniawi, tugas-tugas akhirat. Nah pokoknya aku sempetin ya teman-teman, kalau habis subuhan itu aku ngaji dulu, bukan apapun, bukan pamer, aku pengen ngingetin aja ke teman-teman semua, yuk kita ngaji bareng-bareng, kita tadarusan mumpung kita itu masih di bulan puasa, bisa menemui bulan puasa gitu ya teman-teman, biar kita itu mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin. Karena anak aku kan di rumah mama aku ya, ataupun di rumah mertua, jadi di sini tuh aku apa ya, kamarnya juga nggak terlalu berantakan, aku lanjutin rapi-rapiin aja sekalian, pokoknya beberesnya habis ini tuh juga lanjut aku mandi, bebersih udah selesai, tinggal santai-santai. Biasanya aku habis kayak gini tuh apa ya, nunggu waktu, sambil nunggu waktu itu nontonin channel teman-teman, kadang juga aku ngaji ataupun tadarus juga gitu teman-teman. Pokoknya aku tuh mentargetkan di bulan puasa ini tuh kalau bisa lebih ya teman-teman, kalau nggak bisa ya pokoknya minimal lah ya dapat satu bulan itu khatam Al-Quran gitu teman-teman. Jadi ada rasa kepuasan tersendiri gitu menurut aku. Alhamdulillah untuk saat ini 3 hari puasa ini aku udah alhamdulillah udah masuk juz 6, 7 ya teman-teman. Jadi Masya Allah, alhamdulillah gitu ya. Kalau kita semangat, kita rajin, insya Allah khatam nantinya. Apalagi kayak aku ini, insya Allah full ya teman-teman, kalau gak ada halangan, karena aku kan gak pernah halangan. Aku tuh suntik ya teman-teman, ataupun KB-nya tuh KB suntik. Mungkin teman-teman yang ngalamin kayak aku, pernah juga ya ngalamin gak halangan berapa tahun gitu. Aku tuh sampai berapa ya teman-teman, pokoknya udah hampir 2 tahunan kalau gak salah udah gak halangan. Aku tanya sama dokter, katanya juga gak apa-apa, itu mungkin mungkin maksudnya katanya itu memang efek dari suntik KB itu, kalau nanti aku lepas suntik KB itu nanti bisa aku halangan gitu teman-teman, asalkan aku gak, misalnya aku gak ganti dulu untuk apa itu namanya, KB-KB yang lain gitu loh. Dulu itu aku sempet takut teman-teman, kenapa ya kok gak halangan gitu kan, padahal kan udah lama juga, ada hampir tahunan. Terus aku nanya-nanya ke teman, terus nanya juga ke bidan aku ini, katanya memang gak apa-apa efek dari apa ya suntik KB itu, yang memang gak halangan. Banyak banget orang yang ngalamin seperti aku ini, jadi ya udahlah ya aku gak takut, karena aku tuh dulu waktu apa itu teman-teman, waktu pakai implan susuk ya kalau dibilang di sini itu implan. Nah itu tuh aku kayak halangannya tuh mungkin mau habis kali ya, hampir udah dapet 2 tahun setengahan gitu. Aku itu kayak halangan itu 1 bulan ada 4 kali dan itu pun deres banget teman-teman. Jadi aku tuh takut kalau kehabisan, bukan sebenarnya bukan kehabisan darah ya, tapi kayak lemes gitu kan, aku kurang darah atau apa gitu. Jadi terpaksa aku lepas, terus aku ganti suntik ini. Nah kalaupun pil itu tuh aku gak cocok, karena setiap aku minum pil itu tuh di pagi harinya tuh kayak orang hamil teman-teman, kayak mual-mual terus muntah-muntah, sebenarnya gak muntah sih tapi kayak mual sampai kayak mau muntah gitu. Jadi ya udahlah ya, aku memutuskan untuk KB suntik ini aja. Nanti kalau aku kayak pengen juga sih kayak ganti implan lagi, mungkin waktu dulu itu aku kayak 1 bulan itu halangan yang 4 kali, mungkin gara-gara itu efek mau habis ya teman-teman. Kata orang juga gitu, ada yang bilang kalau udah mau habis itu efeknya ya kayak gitu, apa itu namanya, kayak halangan itu terus menerus. Tapi kalau belum, kalau apa ya, kalau misalnya masih baru pakai gitu, itu enggak yang kayak gitu. Ya namanya juga wanita ya, serba salah gitu, enggak KB takutnya nanti kayak kebobolan. Sebenarnya juga enggak apa-apa, tapi aku belum diniatin sekarang ini teman-teman. Nanti kalau udah niat ya dilepas aja gitu. Nah,
Nah, ini aku lanjutin aja untuk lipat-lipat pakaian ya teman-teman. Di sini aku sambil ngelipat pakaian, aku sambil nonton TV juga biar nggak bosen dan nggak boring. Ini anak-anak aku sama suami aku maksudnya anak aku masih tidur, suami aku kan belum pulang juga. Dan ini aku sendirian banget di rumah dari jam sekitar jam 4 ya tadi. Dan ini tuh hujannya masih deras banget. Aku tuh kalau nggak ibaratnya nggak kebawa mimpi atau apa ada cerita yang sesuatu yang horor, aku tuh nggak takut ya di rumah sendiri gitu teman-teman. Terima kasih nih yang udah nonton video aku. Aku akhiri aja, wassalamualaikum.